Halo, gue Sido Alpito, balik lagi di Sinduskup. Kali ini kami punya sesuatu yang spesial. Kalau biasanya gue wawancara para musisi legendaris atau para pelaku industri hiburan, kali ini kami akan membahas apa saja yang menarik, isu-isu apa yang menarik seputar musik. Untuk episode ini, kita akan membahas album terbaik 2020. Sebelum masuk ke pembahasan, gue akan menceritakan secuplik tentang album terbaik 2020 versi medcom.id. Medcom.id merilis artikel 10 album terbaik 2020. Tentu gue gak akan membacakan semuanya, kalian bisa cek sendiri di situs medcom.id. Gue akan membahas beberapa di antaranya aja. Antara lain, album persembahan dari masa lalu, ini album dari Romantik Echos itu semacam alter dari Jack Alfredo yang juga vokalis pijar. Ini gue bacakan ya artikelnya ya. Jack Alfredo seperti merakit mesin waktu lewat album persembahan dari masa lalu. Entah bagaimana prosesnya dalam meramu musik, dia menghadirkan sebuah album yang solid, punya karakter melodi yang kuat pada tiap track dan daya jelajah musikal yang luas. Menurut kami album ini penting menjadi alternatif baru dalam etalase pop Indonesia membuktikan bahwa patron musik pop dapat dieksplorasi lewat melodi-melodi yang ganjil tanpa mengurangi efek biusnya. Eksplorasi Jack tak berhenti pada sisi musik saja, dia penulis lirik yang baik. Di tengah terpaan lirik-lirik afirmatif dan lirik-lirik gagal puitis dengan menggunakan kata baku yang asing, yang justru memberi efek mengerjitkan dahi setiap kita mendengarnya, Jack seolah konservatif soal ini, yang mana itu justru baik dan membuat album ini terdengar lebih solid. Lirik-lirik romantik Eko sederhana, dalam beberapa penggal terdengar flamboyan, metafornya tidak berlebihan dan manis sekali. Oke, itu tadi dari Romantic Echoes. Kemudian ada beberapa album lain yang saya catat penting dan uh, masuk dalam jajaran 10 album terbaik 2020 versi Medcom.id. Antara lain ada uh, project yang dibuat oleh Karim Sunharjo yang sebelumnya juga berkiprah di hip hop dengan nama Yosugi. Nah, album ini, ini ini menarik sih karena bapak ini menjadi representasi menurut kami representasi musik hari ini atau musisi pada hari ini gitu ketika mungkin genre nggak lagi relevan bapak mampu meleburkan banyak banget genre dalam satu album dan semuanya tersampaikan dengan baik gitu dengan dengan rekaman yang baik dengan uh, produksi yang menurut kami baik gitu dan itu itu luar biasa sih jadi uh, bapak ini dalam beberapa track kayak kalian bisa mendengarkan ada sentuhan bluesnya mungkin ada ada rock dan ada aroma post hardcore yang itu membuat album ini terasa sangat apa ya? Ya solid. Tetapi bapak ini kayak menemukan semacam titik harmoni yang 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 ideal gitu dalam sebuah album dan apa aja yang pengen dia sampaikan gitu. Ini menurut gua menarik sih. Kemudian Ramen Girl. Ramen Girl ini menarik ya. Gue cukup mengikuti gitu ketika album album ini lahir gak nggak nggak sesaat gitu. Album can speak English ini sudah dibangun uh, konsepnya bertahun-tahun gitu. Yang gue tahu Ramen Girl sempat ke Amerika bersama Juni Records dan penjajakan ini adalah sesuatu yang menurut gue menjadi bisa dibilang sebagai cetak biru gitu. Bukan hal baru musisi Indonesia kolaborasi dengan musisi luar, tetapi ketika itu menjadi sebuah uh, perjalanan yang bukan spontan tapi terkonsep dan menempatkan level musisi-musisi kita untuk bisa uh, sejajar dalam hal ini mungkin kolaborasinya mungkin produksinya dan bahkan distribusinya ini adalah sesuatu yang penting sih menurut kami apa yang dilakukan ramen girl ini mungkin adalah gambaran dari apa yang akan dilakukan para musisi hip hop dan mungkin juga musisi lain pada umumnya dalam beberapa tahun ke depan gitu ketika label di Indonesia udah nggak lagi bicara materi-materi uh, yang didistribusikan di sini atau membuat karya yang terbatas pada lingkup uh, negara misalkan atau terbatas pada lingkup proses kreatif yang uh, lokal gitu ini 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 penting album ini menurut kami karena um, ya menjadi cetak biru untuk untuk banyak album kedepannya itu yang kami pikirkan kemudian ada Joe Million Joe Million kita tahu ya pada akhir tahun 2020 merilis album dan uh, menggemparkan gitu ya jagat maya dan dan memang al albumnya baik gitu Joe punya kemampuan rap yang bagus, ditambah dengan penulisan lirik yang tidak membosankan menurut kami, dia mampu mengeksplorasi kata-kata, mengeksplorasi uh, tema itu cukup sangat-sangat luas gitu. Album-album yang kami masukkan adalah album-album yang punya nilai lebih, album-album yang punya isu yang kuat, dan album-album yang apa ya bisa dibilang sebagai lompatan-lompatan besar juga gitu dalam dalam industri gitu dan terima kasih juga untuk para musisi yang udah merilis album-album di 2020 dan sangat-sangat men menemani masa-masa kita di rumah masa-masa pandemi ini oke okay. itu mungkin ya yang yang bisa gue sampaikan dari Matt ID gue pengen dengar dari teman-teman lain di luar sana di media-media lain ada dari cnnindonesia.com ada dari detik.com ada dari harian kompas ada dari kontributor dari Vice Indonesia, kemudian ada dari Pop hari ini, ada dari Agordi Club yang semua mereka akan menceritakan parameter-parameternya, menceritakan mengapa memilih album terbaik X di album mereka gitu. Oke, langsung aja kita tonton gimana serunya gua ngobrol-ngobrol bareng para jurnalis yang terlibat dalam kanonisasi album terbaik 2020. Saya rasa ini akan menjadi uh, diskusi yang menarik gitu. Oke, langsung aja dari uh, Detik ya. Saras, halo Saras. Sebenarnya, uh, gue mau ngelurusin dulu. Jadi detik itu nggak ngerile. Jadi kita nyebutnya sebenarnya ini kata ganti dari album terbaik ya. Cuma detik itu ngerilisnya 10 daftar album terhot 2020. Karena nama kan album detik hot kan. Cuma kenapa kita nggak berani pakai kata terbaik? Itu sebenarnya karena uh, karena kan um, ada banyak ini ya. Uh, ada banyak indikator gitulah ya untuk kayak kita memutuskan album mana yang masuk ke dalam list ini dan sebenarnya itu enggak pure yang kita anggap terbaik juga maksudnya kita juga menyesuaikan dengan pendengar kita kita juga menyesuaikan dengan data kita juga menyesuaikan dengan jadi ada beberapa uh, oke okay, uh, pasti kriteria pertama itu kita dengerin dulu nih semuanya kita dengerin terus kita kurasi mana yang kira-kira uh, masuk ke dalam Um, ini masuk ke dalam list inilah yang tadi Sindu sempat mention sebelum acara ini mulai. Kayak kita skimming dulu, habis itu baru kita dengerin lagi secara lebih deep. Terus kita kelompokkan mana nih uh, yang kira-kira dari album-album itu yang sesuai dengan uh, audiens kita. Kayak misalnya, let's say ini gue dengan sangat, sangat berat berat hati gue harus down albumnya bapak gitu misalnya, karena itu nggak sesuai dengan audiensnya detik gitu. Padahal gue gue secara personal gue menganggap album itu cukup menarik gitu. Nah jadi ada pertimbangan-pertimbangan kayak gitu juga. Terus ada pertimbangan berbasiskan data juga soalnya kita juga dapat data dari kemarin kita ambil dari dua aplikasi streaming gitu. Nah itu juga jadi pertimbangan. Jadi sebenarnya pertimbangannya tuh bukan cuma perse album terbaik gitu aja. Cuma ada beberapa pertimbangan lain nanti deh setelah listnya. Sebenarnya listnya ini tahun pertama gue nyusun sendiri karena tahun lalu gue masih dibantu sama Diki kan nah ini habis itu setelah itu baru kita rapatin di rapat redaksi jadi prosesnya cukup panjang sih jadi itu itu gue jelasin kenapa kita nggak menyebut itu album terbaik tapi album terhot gitu Tunduk oke okay. nah tapi kalau dari detik ini gue perhatikan mencampurkan antara EP dan LP ya maksudnya album mini dan album hmm. studio penuh gitu itu alasannya hmm. apa di tahun ini itu baru terjadi di tahun ini sih uh, karena kita melihat uh, sebenarnya itu Pertimbangannya cukup alot, sih. Ketika akhirnya kita masukin ip-nya Ardito ke dalam list itu, sama ip-nya Burger Kill and Kill Kestra itu pertimbangannya cukup alot kar uh, karena sebenarnya ada beberapa ip yang materinya menarik, cuma karena dia bukan full album, uh, akhirnya nggak bisa masuk gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, terus akhirnya kita melihat kayak uh, album nih, uh, sekarang udah banyak musisi yang mulai ngeluarinnya single per single terus uh, ngeluarinnya dalam bentuk mini album, akhirnya bukan album yang disebut album penuh lagi. akhirnya oke okay lah kita tahun ini kita coba kita coba untuk uh, ngeluar nggak ibaratnya kayak ini mau mini album atau mau enggak itu akhirnya kita coba untuk satuin kita gabungin karena uh, EP sendiri kan sebenarnya extended play kan itu juga maknanya udah bergeser kan so soalnya se sepengetahuan gue, gue correct me if I'm wrong, gue takut salah juga tapi sepengetahuan gue kayak extended play itu kan seharusnya kayak kelanjutan dari si album nih kalau misalnya ada full album, terus versi extended-nya tuh dijadiin EP gitu. itu kan maknanya sebenarnya itu kan kenapa namanya extended play? Nah itu pun maknanya udah bergeser gitu mini album sekarang tuh bukan kelanjutan dari karya sebelumnya lagi gitu. akhirnya ya udah deh kita coba aja untuk uh, itu jadi kayak mini album itu sekarang udah kalau gue ngeliatnya udah jadi kayak karya yang lepas dan dia bicara sendiri. dan menurut gue kenapa album terbaik di tahun ini itu patut untuk masuk ke dalam daftar? itu karena menurut karena menurut kami album itu uh, album tuh kayak penanda era gitu gak sih penanda era kayak misalnya lo dengerin slang nih slang di eranya generasi biru sama atau enggak di eranya album 7 sama slang di eranya new normal cinta nih kayak sekarang kan beda gitu nah, maksudnya uh, album tuh penanda kenapa album terbaik itu penting untuk dirilis setiap tahunnya karena menurut kami album itu penanda era nah ketika era itu tidak lagi harus ditandakan oleh album penuh, kenapa kita harus Membatasi gitu menjadi menjadi ada kotak gitu di situ? Men menurut gue kayak ketika eranya udah bisa ditandai dengan mini album, oke okay, kita coba di tahun ini kita masuk ke mini album itu baru pertama kali juga sih sebenarnya masih masih di... ini sebenarnya tepat nggak ya gitu? Tapi harus dicoba sih karena memang gue uh, kami melihat ada yang bergeser itu tadi. Oke, okay. kalau album Terbaiknya uh, alasan resisting uh, in my backyard ya albumnya Ardito ya hmm. itu menjadi hmm. album terbaiknya detik apa ras parameternya uh, parameter itu uh, karena gue lihat di sini Ardito itu um, bikin sebuah perbedaan di dari karya-karya dia yang sebelumnya dari mini mini album sebelumnya kalau sebelumnya gue nggak dengar Ardito itu rada-rada Kruner gitu kan musiknya nah di sini tuh dia mulai berani agak sedikit eksplorasi kayak di lagu Gue lupa tuh yang uh, ada dua lagu dijadiin satu itu loh. Uh, kayak di Tres Talking. Oke. Okay. Uh, okay. itu tuh dia kayak rada ada ran yang Gue ngerasa kedengeran yang di luar yang biasa dikeluarin Ardito gitu. Kayak ada sedikit sentuhan eh uh, rockabilly-nya gitu. Terus uh, dan kayak dari lagu satu ke album lain tuh uh, menurut gue temanya lumayan unusual gitu ya kayak ada yang uh, gue ngangkepnya lirik-liriknya tuh ada biarpun sebenarnya kemarin-kemarin sebenarnya album itu agak problematik juga kan karena lagu yang Plaza Avenue itu dianggap mirip sama lagunya Son K kalau nggak salah nah itu cuma menurut gue ya dalam proses pengkaryaan pasti ada terinspirasi juga kan jadi itu termaafkan lah tapi Uh, mini album ini menurut gue cukup menarik. Terus ketika gue ngobrol sama Ardito juga dia uh, nyusun konsep yang menarik juga kan. Uh, dia bikin video clip itu berhubungan satu sama lain gitu dengan tema yang dengan tema lagu yang beda beda. Terus ya itu tadi uh, kita kan juga ngeliat dari data. Uh, jadi pertama kita list dulu 10 yang kira kira bakal masuk. Terus oh ternyata da uh, secara data Ardito yang lumayan juga gitu dan disesuaikan dengan audiensnya detik masuk juga jadi kayaknya alasannya itu sih untuk okay. dia jadi album album terhot ya bukan album terbaik Oke okay, jadi uh, mungkin bisa gua simpulkan di sini kalian hmm. uh, sebagai um, media yang yang memperhatikan juga market detik gitu ya hmm. jadi kalian men menjadikan album terbaik itu adalah muara dari uh, uh, streaming streaming numbers And then uh, karakteristik dari pembaca dan uh, subjektivitas redaksi gitu ya Bisa dibilang hmm, seperti hmm. itu ya Ras ya Jadi, Jadi dari segitiga itu. itu mungkin kalian tarik dan akhirnya Ardito yang menurut Saras uh, Dalam hal ini detik paling uh, pantas lah ya di, di, Dibilang sebagai album terhot tadi ya Kalau menurut hmm. kalian Oke, okay, oke okay. thank you Aras, ya Ras ya Oke, selanjutnya ada Andika dari cnnindonesia.com Halo Andika yuk Oke, okay, Andika. Uh, pertanyaannya sama dengan Saras, apa sih parameter CNN Indonesia.com dalam menentukan uh, album terbaik? Dan ini cukup menarik karena CNN cuma memilih lima, ya, lima, inter, yeah. li, lima lokal dan lima, lima internasional, gitu ya. Yeah. Oke, okay. mungkin bisa diceritain ya, gimana yang uh, versi yang lokalnya nih. Oke, okay, uh, gue jelasin dulu kali semuanya biar uh, maksudnya kenapa lima lokal, lima internasional, gitu. Uh, Sebenarnya ini pertama kali juga sih bikin dalam satu artikel ada lima lokal lima internasional gitu sebenarnya tujuannya awalnya biar lebih simpel aja Jadi dari dalam satu tulisan pembaca uh, tuh bisa dapat dua-duanya okay. gitu, uh, lokal sekaligus internasional uh, dan kalau dibikin sepuluh sepuluh menurut gua agak terlalu banyak ya dan kalau ngelihat uh, pola kebiasaan pembaca yang online itu kan jarang lo untuk nge-scroll terlalu banyak gitu kan kalau di media online tuh Oke. Okay makanya akhirnya dibikin lima lima supaya lebih sing dan singkat aja gitu. Kalau pemilihan, uh, gua, gua rasa pemilihan kalau di CNN yang paling utama justru uh, ada di subjektivitas redaksi sih karena um, di kanal hiburan tuh kan, uh, Gue di kanal hiburan tuh ada ada enam orang gitu dan semuanya punya kontribusi di di sana gitu. Jadi kami rapat, rapat segala macam dan sebenarnya sifatnya uh, keroyokan sih. Uh, semua tuh bisa ngasih pendapat Mau siapa ngasih album terbaik apa Nanti kalau uh, udah dikumpulin jadi satu Semuanya kedengerin baru Kayak bener-bener setuju gak sih Kalau itu disebut album terbaik gitu Jadi okay. yang pertama menurut gue yang di paling atas Justru uh, subjektivitas redaksi Yang kedua uh, itu um, Dari segi musiknya sih du. Kayak okay. misalkan aransemennya gitu Atau komposisi musiknya uh, Seperti apa gitu Kalau yang menurut gue Kalaupun isunya misalkan nggak terlalu menarik atau mungkin isunya receh gitu, kalau dengan arrangement yang oke, okay, menurut gua pasti itu bisa jadi album atau jadi lagu yang keren juga gitu. Habis itu yang berikutnya baru uh, uh, isunya yang diangkat sama si musisi itu apa gitu. Okay. Nah kemarin kan uh, kami merilis tuh lima ya, lima, lima album terbaik. Dan sebenarnya sih uh, kami juga nggak berniat memberi nomor satu dua tiga empat lima gitu ya, bener-bener kami pilih itu dan dimasukin aja dan penyesuaiannya itu pun enggak dan sangat terbaik atau enggak dan kami juga nggak ngasih nomor kayak untuk ngasih tahu aja nih yang terbaik gitu okay. dan kalau kami juga kami nggak nggak tak kami itu yakin sih untuk menyebut itu album terbaik gitu karena kan seperti yang tadi gue bilang di awal uh, justru yang pertama itu subjektivitas redaksi gitu uh, dan makanya juga judulnya kan ada versi cnnindonesia.com gitu mm -hmm. dan di situ menurut gue jadi Uh, secara tidak langsung memberitahu juga kalau ada yang tidak setuju dengan album terbaik ini, yang nggak jadi masalah gitu. Media lain bikin yang beda juga nggak jadi masalah gitu, karena ini versi cnnindonesia.com. Kalau yang lain punya versi album terbaik sendiri, menurut gua sah-sah aja dan menurut gua di situ serunya uh, lo bisa lihat nanti perbedaan media tuh seperti apa gitu memilih album terbaik. Mungkin dari situ kan juga bisa kelihatan kan karakter dan tes uh, media ini di musik tuh ada di mana gitu. Okay. Dan uh, salah. Uh, gue uh, gue sen uh, gue seneng sih untuk bisa kerja kerjain album terbaik ini sama teman gue namanya Hanna uh, gue nyusun berdua sama Hana yang album lokal ini uh, seneng gitu sih ngerjainnya karena kan album albumnya tuh nggak apa ya Biasanya kan gue kalau habis rilis album nggak berapa lama ada konser gitu uh, kalau bagi gue konser tuh yang fisik tuh jadi salah satu cara lo untuk mendalami si album itu gitu bukan cuma lo dengerin Uh, lewat kaset CD ataupun online tapi lo bisa mungkin menangkap sesuatu yang lebih itu dari konser cuma kan sekarang nggak ada ya sekarang karena nggak ada gue pribadi jadi butuh waktu lebih lama untuk denger dengerin album itu jadi gue misalkan misalkan uh, Joe Million Fan gitu gue nggak dengerin album itu cuma sekali gitu cuma dalam sehari mungkin gue bisa dengerin 3 sampai kali untuk benar-benar rasa wah ini nih kayaknya ini ini baru yang oke okay nih karena gue nggak ada pengalaman untuk pengen tahu kalau live-nya tuh kayak gimana sih nih album karena gue pengen ketika gue bilang album terbaik itu bisa dinikmati dari berbagai uh, medium gitu. Entah lo langsung atau online. Karena emang sekarang mediumnya untuk kuliah secara fisik susah. Ya jadi gue bener-bener dengerin album itu bisa berkali-kali gitu. Uh, untuk bilang itu album terbaik gitu. Uh, dan lima itu kan uh, yang gue pilih ada Bapak, Gotot Electric, Vandal, Garatuba, sama satu lagi... <tuh> Gue lupa satu lagi apa ya, tuh. Oh, uh, Persembahan dari Masa Lalu. Aromantik Eko. Dan menurut gue di masa, mungkin karena masa pandemi juga kali ya, jadi orang-orang mungkin eh, musisi mungkin yang eh, panggungan yang gak ada secara fisik, mungkin mereka jadi lebih banyak waktu gitu. Okay. dan oke Gue rilisannya seru-seru sih. Contohnya Bapak gitu. Mungkin kalau misalkan lo dengerin Uh, cuman satu lagu atau cuma selewat-lewat doang mungkin kayak apa nih album nggak jelas gitu tapi sebenarnya kalau didengerin semuanya gitu seru banget gitu menurut gue uh, eksperimen eksperimennya dia uh, ada ya pokoknya menurut bisa dibilang apa ya kayak aneh tapi seru dan menikmati aja gitu okay. sama juga mungkin kayak sama juga mungkin kayak darat tuba yang judul lagunya aduh gue lupa Pajeromon atau apa gitu di album itu ada itu itu gue dengerin itu seru juga gitu, ada eksperimentalnya juga, ada bunyi-bunyian aneh, ada suara gagak lah apa segala macam. Terus pas gue dengerin, oke okay juga gitu. Ap ya gue nggak tahu apakah mungkin beberapa uh, musisi yang eksperimental ini menggambarkan 2020 yang nggak jelas gitu atau gimana? Gue nggak ngerti mungkin terinspirasi dari sana atau gimana. Tapi gua, uh, aneh tapi gue tetap bisa menikmati album, album itu gitu. Okay. Ya setelah rapat, setelah udah gue kontribusi kan gue bilang ke kanal kanal gue gitu gue bilang dari gue ini album terbaik nah, silakan dengerin ada mau ada sanggahan atau mau diganti atau enggak ya prosesnya kayak gitu sih ketika udah ketika udah pasti ketika udah ada nama namanya ini ya udah langsung naik aja gitu loh oke okay. um, berarti ini CNN menarik ya dari 1 sampai 5 itu kalian nggak menempatkan uh, yang yang paling atas itu yang terbaik gitu ya bisa dibilang seperti itu. Iya bisa dibilang gitu. Itu juga uh, makanya kita nggak ngasih nomor sih kayak. Oke. Okay. Kita, kita cuma pengen bilang ini yang, ini yang terbaik gitu dan kalau nggak salah kalau nggak salah jurnal ruang tuh juga dia nggak pakai nggak pakai nomor juga kalau nggak salah cuman narau aja ini yang menurut kami terbaik gitu karena gue sendiri uh, walaupun walaupun pengen bilang bahwa ini album terbaik versi kami gitu tapi uh, gue pengen juga gitu pembaca mungkin kerasa kayak dia bisa ikut juga di situ jadi nggak terpaku yang mana satu dua tiga mungkin dia bisa kayak menurut mana yang terbaik gitu dan gue senang sih ketika album album itu dibaca oleh musisinya atau oleh pembaca lain gitu contohnya ada teman gue gitu dia baru baca itu dan dia bilang dia bilang kayak selama pandemi ini gak terlalu mikirin musik pas baca dia baru tahu kalau ada album bapak yang keren gitu oke okay. dan, dan di situ itu sebenarnya menurut gue simpel tapi keren aja sih mungkin yang orang-orang tadinya gak tahu atau gak denger tapi begitu ada uh, artikel album terbaik gitu, yeah. terlepas itu sebagai bentuk apresiasi dari redaksi gitu ya tapi pembaca tuh bisa tahu dan jadi ngulik dengerin menurut gue itu proses yang seru aja sih karena gue sendiri waktu zaman kuliah gitu kayak lo bilang tadi Uh, ada album terbaik dari Rolling Stone, gue beli majalahnya, gue baca. Oh iya yeah, emang ini terbaik, ada yang belum gue dengerin, gue dengerin gitu. Itu okay. gua, proses itunya juga sih yang seru. Jadi bukan referensi, ya? Ya, referensi ya, media ya, sebagai referensi ya. Iya referensi. Ini bukan cuman sekadar nih album terbaik versi gue gitu, kalau beda ya terserah gitu. Tapi gue pengen juga jadi referensi gitu. Mereka bisa tertarik untuk ngulik dan benar-benar bisa milih sendiri mana menurut mereka yang terbaik. Lo mau lo mau merhatikan juga ininya nggak uh, segmentasi dari CNN itu sendiri dalam merilis album terbaik itu dalam dalam proses uh, kurasinya. Nah, nah kalau itu uh, kami sama sekali nggak memikirkan ke arah sana sih du. Makanya tadi gue bilang awal yang pertama itu subjektivitas reaksi gitu kan. Oke. Okay. Uh, yang pertama di situ sih uh, kami nggak mikirin segmentasinya gimana uh, dan lain-lain atau kita kami juga nggak cari berapa banyak yang dengar segala macam kami nggak cari sih karena kalau kayak gitu kalau kayak gitu kalau terpatok itu gue agak ya Oke berbeda metode sama detik ya kan setiap redaksi punya metode sendiri yang beda-beda dan itu sah-sah aja tapi kalau kami itu agak gimana ya kalau terpatok sama angka untuk hal-hal yang seni yang sifatnya bukan ilmu eksak gitu bukan ilmu pasti gitu agak kurang nyaman aja sih lebih enak lebih bebas aja gitu oke okay, oke okay. oke okay, thank you andika yuk Yo. Oke, okay, uh, selanjutnya kita beranjak ke Rio Tantomo. Rio Tantomo terlibat dalam proses kurasi, uh, sorry, uh, sistemnya submit ya kalau masing-masing yeah. uh, dari uh, orang yang dipilih di redaksi Vice.com, yeah. Vice Indonesia. Jadi Rio di sini uh, perlu saya perjelas, Rio bukan in-house di Vice, tapi uh, bertindak sebagai kontributor dalam, uh, dalam uh, proses kurasi album terbaik yang dirilis oleh media Vice.com. Mungkin Mas Rio bisa men, uh, menjelaskan lo sebagai orang yang dipilih sebagai kurator apa sih pertimbangan lo gitu uh, melihat album terbaik dan uh, yang uh, enggak gitu enggak enggak lo masukin ke list diri lo sendiri yang lo ajukan ke Vice.com gitu silakan Oke. Rio. Uh, yang pertama udah pasti uh, subjektivitas ya uh, bagaimana selera pribadi kita menentukan uh, siapa aja yang akan masuk ke dalam Uh, list pribadi ini gitu ya uh, karena gue nggak berpikir mengenai uh, apa namanya pasarnya kayak seperti apa walaupun gue tahu seperti apa. Okay. Jadi uh, pertama subjektivitas, yang kedua um, apa yang terjadi dengan album tersebut dan band tersebut. Uh, misalnya kayak gue memasukkan satu perempat gitu ya. Ini satu band yang gue sangat sayangkan tidak ada di list manapun. Uh, gue menganggap band ini itu adalah wujud dari musik rock Indonesia hari ini gitu ya. uh, mereka bisa mencerminkan um, namanya musik Indonesia ya uh, easy listening dengan songwriting yang bagus lalu uh, ada nada melayunya yang memang kita nggak bisa ungkiri bahwa kita berasal dari uh, bangsa itu lalu kuitis gitu kan dan berasal dari potlot gitu ya Oke okay. salah satu uh, kawasan produsen musisi-musisi Indonesia yang paling bagus ya dari dulu ya. Nah itu itu kayak, kayak gitu tuh uh, satu pertimbangan itu. Yang lainnya mungkin kenapa gue milih itu ada lagi uh, Rolfes gitu ya. Rolfes ini dia punya lompatan artistik yang menurut gue lebar dari album pertamanya yang heavy rock standar gitu ya. Lalu uh, mencoba untuk memainkan hal yang eksperimental dan apa ya sedikit kontemporer dan juga ada pesan mendobrak norma gitu ya di di, di albumnya gitu dan menciptakan banyak karakter karakter fiksi yang mungkin nggak uh, ada di mana-mana gitu dia menciptakan satu 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 bahasa sendiri dunia sendiri nah itu uh, pertimbangan yang lain lalu ada gue pilih vexile nah, vexile ini band thrash metal yang mungkin kalau dibilang Uh, musiknya ya trash biasa, cuman dia menyertakan uh, satu zin. Jadi tidak hanya merilis album, tapi juga dia menyertakan uh, zin. J judulnya musik bejat, gitu ya. Zin musik bejat yang isinya adalah uh, karena si pemilik ini si uh, Lodi Lodi Andrian ini adalah uh, pencetus bagi rata bagi rata, uh, jadi dia bergerak di bidang aktivisme, gitu ya. Jadi dia munculkan itu dengan uh, banyak apa ya manifesto manifesto mengenai uh, korupsi aktivis aktivisme dan segala macam itu nilai tambah buat mereka gitu. Jadi nggak hanya musik tapi juga uh, hal sekitarnya dan perkembangan si musisi gitu. Kayak Ranslem gitu ya Ranslem gue masukin karena ada ada lompatan artistik lagi dari imajinasi menuju ke uh, 9051 ini. Dan tidak banyak musisi yang berani berbicara mengenai uh, kenyataan di sini translam uh, berani untuk bernyali lah ya bernyali untuk mengeluarkan pendapatnya mengenai Papua gitu kan ya dia dia pro Papua Merdeka dan uh, gue menghargai uh, bagaimana dia mempunyai sifat politik atau pendapat politik itu dan dia rapper gitu dan itu yang diperlukan gitu. Lalu ya jadi itu sebenarnya, eh tidak hanya subjektivitas, tapi lompatan artistik, lalu song arrangement udah pasti, dan album apa yang mungkin bisa mencerminkan 2020? Seperti kok memilih Grey Box, yaitu album Kenapa gue pilih itu? Menurut gua, ketika tahun 2020 semua orang berada di rumah dan lo gak bisa kemana-mana. Lo hanya bisa mendengarkan musik, nah, ya ini kan musiknya apa ya, ambience elektronik, itu bisa didengarkan di rumah. Jadi lo bisa bikin party sendiri di rumah. Jadi itu sangat 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 tematis dengan 2020. Lalu ada gue pilih lagi Meet the Double Ginger, itu sama. Uh, jadi uh, tema tema 2020 ini menurut gue uh, apa yang terjadi sepanjang 2020 itu juga menentukan apakah gue akan memilih itu atau tidak lalu gue pilih apa lagi ya um, bapak ya gue pilih bapak itu itu karena song Aran semen lalu dia bisa mencampurkan uh, banyak apa ya hibrida musik gitu ya dari um, Metro dari hard rock lalu sonatinya juga bagus um, ya sebenarnya itu sama seperti lo meresensi album sih sebenarnya okay. jadi apa yang gue lakukan kemarin adalah gue mengumpulkan sebisa mungkin Uh, siapa aja yang telah merilis uh, full album full album EP eh uh, gue kumpulkan lalu gue dengarkan satu persatu mana yang bagus mana yang ini seperti mungkin yang pilihan paling pilihan paling banyak itu adalah mamang Cashbor ya gue pilih itu karena secara subjektif gue gak suka dengan trap dan uh, apa dia bilang itu koplo kali ya ya gitu gitu gue gak suka walaupun sebenarnya albumnya segar dan dirilis di Pornhub gitu ya itu kan sebenarnya keren tuh secara um, ruang lingkupnya tapi secara subjektif gue nggak suka gitu terus uh, apalagi ya um, kayak Nadine semua orang suka gitu gue nggak pilih gitu karena secara subjektif gue nggak suka gitu um, ya gue rasa itu sih dan ada beberapa kompilasi gue masukin ada uh, 10 tahun uh, 10 tahun Grimlock Dasawarsa eh uh, apa tapi dulu tuh Dasawarsa Uh, apa sih itu? Wait. Da, dasar dasar kebisingan. Dasar dasar kebisingan. Itu gue pilih karena itu gue pilih karena itu melambangkan Bandung. Oke. Okay. Pertama Bandung itu uh, dulu kita tahu lah Bandung adalah penyuplai musisi musik uh, uh, independen ataupun mainstream yang keren. Tapi kita sempat meragukan Bandung gitu kan. Wah oh, Bandung udah udah ini loyo nih musiknya musiknya gitu gitu aja. Tapi dengan Grimlock mengeluarkan kompilasi ini itu membuktikan bahwa Bandung itu tidak bisa diremehkan gitu. Mereka masih punya banyak band-band baru gitu. Ada Way, ada Taruk, ada uh, apa lagi gitu, Ada, ada I Feel Six gitu. Jadi uh, itu itu membuktikan bahwa Bandung uh, patut tidak patut untuk diremehkan gitu. Dan inilah uh, apa ya uh, karakter karakter sebuah kawasan atau sebuah kota juga penting gitu lalu gue pilih apa ya, gitu ya, um, gue pilih, uh, gue gua nah kayak kayak morbid Fang, gue gak pilih morbid Fang, karena uh, walaupun itu dipilih sama semua semua uh, media kebanyakan gitu maksud gue, tapi gue merasa ada ada uh, mixingnya nek kurang pas gitu buat gue, jadi Walaupun punya sampling-sampling yang keren gitu ya Dari si uh, Ucok Atau mau panggar Tapi Gue merasa itu tum Tumpang tindih gitu Nggak enak di kuping gue <San> Jadi uh, Lebih le lebih kayak Tadi itu gue ulangin Subjektivitas Aransemen um, Artistik ya Artistik Lalu ada uh, Mungkin Sejarah dari album itu terbentuk Gitu, gitu, gitu ya kan Ya okay. itu Itu Uh, lo sendiri nggak nggak memilah ya antara apakah album itu berbentuk kompilasi, aransemen ulang atau yang penting rilisan di 2020 ya ya kalau gue ya karena kan judulnya adalah album lo mau EP mau split mau kompilasi uh, menurut gue itu pantas dimasukkan kecuali single gitu ya okay. atau cuma ada video klip gitu tapi kalau misalnya dia berbentuk album ya itu adalah bundel satu bundel yang berisi lebih dari satu lagu atau uh, selagu beraransemen panjang, gitu, yang di yang di yang diklarifikasikan um, uh, sebagai lulusi artis sendiri itu kan gue masukkan. Oke. Okay. Gitu. Gue nggak tergantung oleh um, apa namanya ya, pelebelan-pelebelan yang oh ini ipi nggak bisa masuk ke sini gue tergantung Oke, okay. oke okay, thank you. Oke okay, du. Oke okay, selanjutnya uh, gue coba ke Pohan. Halo Pohan masih di sana Pohan? Pohan, jelas suaranya? Halo, Dok. Halo. Uh, Pohan ini tadi uh, seperti yang gue mention sebelumnya, Pohan kontributor untuk uh, Pop Hari Ini dan ter dan terlibat dalam proses kurasi di uh, daftar album terbaik 2020 versi redaksi dari Pop Hari Ini ya, Poh ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Pohan bisa uh, sedikit menceritakan uh, gimana sih proses dari kuratorial di Pop Hari Ini dan parameter-parameter uh, apa yang mungkin ditekankan kepada para kurator? Kemudian um, nanti di pertanyaan selanjutnya Pohan menceritakan album yang yang uh, dalam pembahasan album terbaik itu dikanonkan sebagai terbaik 2020. Monggo Pohan. Ya jadi gua rasakan pasti setiap tahun kita bakal nemuin pertimbangan yang sebenarnya nggak mudah gitu ya dalam memilih album terbaik gitu. Poin pertama pastinya kalau Uh, mengenai pemilihan album terbaik tuh soal selera musik yang uh, yang si ditunjuk yang untuk memilih gitu kan. Oke. Okay. Terus gue berpendapat menentukan mana album terbaik tuh sebenarnya bisa dibagi dua gitu. Apa nama langsung mendengarkan memang suka atau memang butuh proses gitu. Proses di sini misalnya karena si album belum kena aja ya simple yang dibahas emang. Belum terja, terjadi di kehidupan gue... Gue bisa semudah... Ngerasa... Album itu nggak menarik buat gue gitu... Gue mikirnya kayak gitu ya... Karena kalau... Album itu... Gue mungkin dari segi arrangement-nya atau apakah... Mungkin gue secara teorinya nggak begitu terlalu paham... Masih... Sebagai pendengar aja gitu loh Ando... Oke... Okay. Hmm, jadi... Kemarin ini waktu pemilihan untuk 10 album... Uh, Indonesia Favorit PAI di tahun 2020... Uh, gue dapat kesempatan satu untuk memilih albumnya Pak Mungkas Solipsism kan. Kemudian yang lain memang ada beberapa gue lihat juga dipilih juga oleh, oleh media lain yang sebenarnya gue ya balik lagi kan ini mengenai selera yang kadang kalaupun gue tidak setuju bahwa itu masuk ke album yang terbaik tetap saja kan pasti ada pertimbangan dari teman-teman yang lain yang harus gue hargai juga gitu kan. Uh, Kemudian, gue sih sebenarnya ada bingung gini. Kebiasaan mendengarkan musik streaming tuh enak-enak nggak? Enak-enaknya tuh praktis banget, gue bisa mengalang buana kemana-mana. Tapi pada akhirnya yang menarik itu gampang dilupain gitu loh, Oke. Okay. Kenapa gue bisa bilang gampang dilupain? Akhirnya untuk menemukan sesuatu yang spesial juga agak sulit gue tuh rada jadi kelewatan kayak tiba-tiba gue baru dengerin Run Slam di tahun 2021 gitu. Contoh gitu ya. Makanya pas kalau Run Slam masuk ada di daftar kalian, itu gue malahan sepakat gitu dibanding dibanding uh, album hip hop lainnya gitu. Ternyata untuk menjamah satu persatu album yang rilis di sepanjang 2020 yang tadinya gue pikir adalah aduh kok sedikit banget nih gak ada yang rilis album ternyata ada aja yang rilis gitu yang mungkin gue nggak sempet tahu gitu luput ya po iya ya ini sebenarnya tugas kita tugas kita sebagai yang emang merhatikan musik itu sendiri gitu kan yang bisa membuat catatan bahwa ya kadang-kadang pasti ada aja lah yang miss ya kan makanya teman-teman juga suka saling bertukar informasi mengenai album ini ya kan oke okay. nah Uh, Kalau dari PAI sendiri sebenarnya memilih 10 ini mungkin kayak contoh selamat ulang tahun ke atau uh, mamang kasbor kah? Gue pribadi tuh bisa nggak setuju, udah nggak? Gue gue bukan sebenarnya gini. Kalau gue pribadi gue bukan mau membedakan ah dibedain dong sama media lain enggak. Tapi bagi gue masih ada juga musisi yang lainnya yang harusnya diberikan tempat gitu loh nggak akan mungkin uh, dia lagi dia lagi okay. dalam hal ketika sudah banyak terlalu banyak terlalu sering dibicarakan di, di media sosial di mana-mana di itu kayak nggak ada sesuatu lagi yang spesial gitu tapi ini subjektif lo Lo loja bukan mewakili uh, PHI-nya kan untuk memberikan ruang lebih pada artis-artis yang baru iya jadi kalau misalkan mungkin mungkin ini kan yang dari pemilihan kayak contoh kayak selamat ulang tahun Nadina Amiza ini kan ini kan emang dari masing-masing dari masing-masing kan ditanyai untuk album yang terbaiknya kan oke okay. tapi kalau gue ditanya gitu kalau gue ditanya gue setuju apa enggak gue nggak setuju gitu oh oke okay. itu sesimpel itu tapi kan di sini kan namanya kita kerja tim ya kan dalam memilih 10 album terbaik ini gue berarti menghargai pendapat rekan kerja gue untuk masuk ke 10 album ini gitu loh oke okay. Seperti itu sih kira-kira Ndu -kira. Oke okay. Nah uh, tapi ada gak catatan dari redaksi yang dibagikan kepada para kurator Misalkan tadi soal klasifikasi Antara album panjang, album mini, kompilasi, aransemen ulang gitu-gitu Kayaknya klasifikasi khususnya tuh gak ada yang Ndu ya Ini gue senangnya juga Maksudnya Lagi-lagi ini mengenai selera ya okay. Selera Sampai gue bisa mempertahankan uh, pamungkas okay. Bisa masuk di daftar album ini adalah mewakili diri gue yang memang suka sama musiknya Pamungkas makanya masuk di album ini gitu. Oke. Okay. Jadi di, sist sist album ini. sistemnya ketika karena di sini harus gue perjelas ya karena salah satu hmm. yang paling cukup banyak kontributornya itu adalah PHI ya kalau misalnya tadi hmm. detik uh, Sarah sendiri kemudian CNN dua orang dan kemudian Rio Uh, kalau gak salah empat orang ya Yo, ya dari vice.com yeah, ya. ya. Nah, hmm. kalau dari uh, PH ini ini apakah ada sistem voting misalkan kayak kalau mungkin dulu yang sempat gua dengar misalkan kalau dari uh, Rolling Stone gitu ya para para ininya ngumpulin terus kayak mungkin ada beberapa yang sama itu mendapatkan uh, semacam uh, suara lebih dan itu dipertimbangkan lebih karena suaranya lebih banyak gitu. Nah, kalau lu sendiri di PHI ada sistem seperti itu? Ya, yeah, ada voting. Ada voting juga ya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Oke, okay. ada mungkin uh, catatan uh, album terbaik yang uh, lu sempat ajukan dan sebenarnya mungkin itu nggak masuk tapi menurut lu penting juga dan itu memang bener-bener terbaik gitu menurut gagasan lu? Hmm. Serius, gue cuman yang gue bilang tadi, gue agak terlambat tau Slam sih. Oke. Okay. <laughs> Kalau untuk yang lainnya gue enggak, karena yang, tanya, yang tadi gue bilang, karena gue mendengar musik juga silih berganti, jadi gue sebenarnya nggak ada satu album yang bener-bener kayak gue repeat sepanjang 2020 okay. gue dengerin gitu satu-satunya, nah, karena ya makanya gue hanya pilih pamukas karena ada beberapa pertimbangannya Salah satunya ya emang dia mengerjakannya di masa pandemi mungkin sama juga seperti musim-musim lain cuman kayak dia nggak ada bahasa basi single atau apa langsung berat album gitu okay. pertimbangan ke situ sendiri. Oke. Okay. Oke, kemudian uh, gua akan menanya pendapat dari Agordi Club. Agordi Club di sini menarik ya karena salah satu media uh, bisa dibilang ya gua nggak bisa membedakan mainstream dan side stream sebenarnya ya gitu, tapi dalam artian di sini uh, Pram benar-benar merintis ini dari nol gitu ya dan jadi salah satu media um, apa ya bisa dibilang swadaya yang yang bertahan dan cukup berpengaruh gitu karena konsistensinya yang luar biasa. Dan uh, Agor Di Club baru saja juga uh, di Desember ya Pram yang merilis 50 tracks 2020. Yeah. Jadi yeah. ini menarik walaupun uh, Agor Di Club nggak membicarakan album, tapi ketika kita korek redaksionalnya uh, Agor Di Club gitu di balik gagasannya Pram, apa yang uh, ingin disampaikan lewat 50 album uh, track terbaik Pram? Uh, apa ya, maksud gue sih gue dari awal jadi dari awal algoritma berdiri itu di 2017 akhir uh, gue nggak ada tuh kepikiran bahwa memba mencoba membaca market oh sekarang behaviornya uh, single ada Spotify Core lah bla 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 gitu itu eh uh, sejujurnya gue tidak memikirkan hal itu gitu tapi uh, seiring berjalannya waktu memang uh, ternyata eh uh, 50 tracksnya Agor Di Club tuh dari awal dapat diterima karena mungkin uh, jauh lebih mudah dalam penggarapannya dan gue nggak bilang lebih mudah sih cuman uh, album itu kan menjadi less favorite kan sekarang adalah bentuk bentuk yang bukan jadi favorite sekarang dan uh, dengan gue memasukkan jumlahnya 50 itu menurut gue uh, itu menambah value value yang lain gitu jadi kalau uh, dari Agurdiqol sendiri sih, hmm. kalau ditanya misalkan seperti apa indikator dalam uh, memilih urutannya gitu. Ini gue sering banget ngobrol sama Rio masalah ini sejur ya. Tapi uh, semenjak uh, gue berada di Agurdiqol itu, uh, gue punya pemandangan sendiri yang mungkin nu, di kantor gue sebelumnya seperti tadi yang lu bilang, lu kita punya sistem yang yang melibatkan semua newsroomnya gitu ya tim editorialnya, tapi dengan sistem itulah akhirnya kredibilitasnya terjaga gitu si daftar gitu. Nah tapi kan agoritik itu kan sifatnya berjalan yang swadaya tadi seperti yang lo bilang gitu dan uh, sudah pasti subjektivitas seperti teman-teman yang lain. Tapi gue selalu berpikir bahwa ketika kita selalu subjektivitas dalam dalam uh, review ini da mau daftar-daftar ini kan sifatnya profiling kan ya. Sebenarnya menurut gue profiling maupun kritik itu uh, sudah pasti ada subjektivitasnya gitu. Tapi menurut gue, gue tuh pernah ngomong sama Rio kita ngobrol ini panjang banget. Menurut gue tuh kita harus sebagai wartawan itu, sebagai penulis musik atau ya pewarta lah gitu. Kita tuh harus punya filter, punya filter lain untuk either profiling atau mengkritisi musik gitu karena kalau memang sudah based on selera aja selera kita tuh bisa berubah-berubah pada dasarnya itu pertama kedua uh, kalau kita mati besok gitu ya itu review atau ulasan tuh udah gak relevan lagi gitu karena selera kita kita bawa ke dalam kubur gitu ya kurang lebih gitu ketiga menurut gue ketika kita selalu membahas selera sekarang itu field media dengan field uh, netizen yang bacot banget itu di social media itu udah sama gitu, jadi ini cuma pertarungan antara selera kita sebagai pewarta sama selera ada akun Twitter anonim nih dan audiens udah nggak peduli, wah oh, dari di Club gini nih, ah gue lebih percaya yang Twitter anonim, nah itu tuh menurut gue kita tuh harus punya pembedanya gitu sebagai sebagai rumah media gitu ya karena kalau kita hanya berdasarkan selera ya itu akhirnya uh, value jadi gini mungkin 10-15 tahun lalu media itu opinion leader key opinion leader ya benar benar the real KOL itu media gitu sekarang enggak gitu ini ini yang membuat si daftar album review musik itu di, 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 dipertanyakan penting nggak sih sekarang gitu Nah menurut gue tetap penting, asal kita harus harus pintar-pintar uh, menempatkan atau mengeluarkan value yang kita punya gitu. Akhirnya gue mencobalah mencari uh, filter gue sendiri lah gitu. Uh, kalau gue pribadi sih, gue selalu ketika profiling musik atau mengkritisi musik, gue selalu berpikir bagaimana gue mencoba mengobjektifkan subjektivitas gue gitu misalkan ada album filter yang selalu gue punya yang selalu gue pakai adalah album ini perannya apa di masa lalu di masa sekarang dan di masa depan karena menurut gue itu yang akhirnya membuat si ulasan atau si profiling daftar macam-macam ini -macam itu menjadi relevannya menjadi lebih panjang gitu sama lah kayak si siapa dulu yang yo yang nge-review album pertama Black Sabbath Hunter Lester Bang. Lester Esther Bank. Bank. Album itu di-review jelek sama dia. Dia bilang kayak, ini cuma krim, tapi soundnya bapuk lah, bla 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 bla. Di Rolling Stone waktu itu ya, ya. Lester Bang Heeh heeh. Beberapa tahun kemudian, redaksi Rolling Stone akhirnya memahami bahwa apa yang dikatakan Lester Bang, menurut selera Lester Bang nih, salah. Karena itu album paling penting dalam sejarah metal di dunia ini. Gitu. Nah menurut gue hal-hal yang kayak gitu tuh yang harus kita pikirin menurut gue ya. Kayak misalkan, kayak gue kasih contoh, mungkin kalau di daftarnya Agordi yang lagu, si uh, Bapak gitu. Bapak kan lagu, salah satu lagunya, itu uh, masuk ke 10 besar dari 50 track gitu. gitu. Lagu itu menurut gue menjadi penting, karena ini adalah bukti bahwa kita tuh udah memasuki pergeseran generasi. Gitu. Bahwa rock itu nggak selalu maco vulnerable tuh nggak harus pop gitu. Lu bisa cengeng di rock, lu bisa cengeng di post punk gitu. Nah itulah bukti bahwa bahwa kita tuh udah berbeda gitu generasinya gitu. Yang dimana kalau mungkin 10-15 tahun lalu ya rock tuh masalah sosial politik, teng kongkrongan, tenggak minuman gitu-gitu ya. Apa-apalah gitu yang, yang sifatnya maco, maco gitu lah yang rio banget dah pokoknya. Sekarang... Oh. <laughs> <laughs> sekarang tuh menurut gue dari bukti bapak tuh kita tuh udah bergeser ke generasi yang 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 punya wadah uh, karena ini menarik ya kalau kita bandingkan nyasma tahun asu dengan selamat ulang tahunnya Amiza Nadina Amiza itu topiknya sama bagaimana mereka mengungkapkan uh, ceruk di dalam hatinya mereka gitu tapi yang satu pospang eksperimental ngaco yang satu ya pop 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 apa ya, ya pop aja gitu jadi ini generasi yang menurut gue menarik banget gitu. Akhirnya itulah alasan kenapa gue kayak memilih bapak gitu. Walaupun ya selera gue juga sama gitu ya. Mungkin yang agak berbeda yang yang gue dapat feedbacknya yang pada kok oh, begini daftar yang Gordi ini tiga besarnya gitu. Karena tiga besarnya itu Roll Fast, keduanya Gamaliel, lagunya Gamaliel yang Forevermore yang pertama di Korea. Semua orang pada kayak DM gue oh, kok lu bikinnya kayak gitu sih. Karena itu buat selera gua gitu. Karena kalau lu mau lihat yang selera gua, ya lu lihat Instagram gua deh. Gua bikin sendiri tuh yang yang based on, based on selera gua gitu. Kenapa gua akhirnya memilih Discovery sebagai yang pertama? Karena itu adalah lagu yang mencakup filter gua tadi tuh, yang masa lalu, masa sekarang, masa depan gitu. Bagaimana uh, mereka mengajak Lale Ilmanino, trio produser Uh, selanjutnya dari pop kreatif gitu lima tahun terakhir ini mereka lah yang megang pop kreatif itu mereka gitu memproduksi hampir 100 lagu lebih dari 100 lagu kan sekarang mereka udah kedua bagaimana mereka dengan cermat mengajak dia sasrowardoyo gitu ketika mereka mengajak dia berarti terjadi crossover market nih biasanya musik itu didengar oleh bubble audience musik karena ada Dian Sastro ada bubble di luar bubble musik yang akhirnya dengar lagu itu tahu di Korea tahu Lale dan yang paling penting tahu Irama Nusantara sebuah inisiasi yang mengarsipkan musik-musik zaman dulu gitu ya dari tahun berapa 50 sampai 80-an gitu dan semua keuntungan dari lagu itu di <tuh> disumbangkan untuk yayasan seni Santara, nusantara memperpanjang nafas pengarsipan uh, musik Indonesia gitu. dan itu menurut gue yang menjadi okay. penting apakah gue setiap hari mendengarkan serangga Jiwalara ya kagak juga gitu sejurnya gitu ya Oke okay. gak mungkin gue kayak pagi-pagi deh -pagi, gitu kayak Nggak, enggak enggak <laughs> ya Aku Ya aja lah Pram <laughs> <laughs> ya secara musik bukan gue aja gitu. tapi menurut gue itulah yang 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 akhirnya menurut gue bagaimana kita tuh sebagai media sudah tidak bisa lagi bertindak sangat subjektif. Gue selalu bilang ini ke Rio gitu, kayak gue punya uh, podcast bareng Rio juga gitu. Ya filter filter seperti inilah yang 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 selalu kita coba. Rio juga punya filter sendiri. Waktu itu dia pernah cerita bagaimana ketika melihat album itu nggak ada yang sempurna, ada Yin and Yangnya lah, apapun itu. Jadi nggak harus sama kayak gue, nggak harus sama nggak harus sama kayak Rio gitu. Tapi menurut gue ketika kita hanya sebatas selera aja, itu menurut gue jadi bumerang karena Ya, itu yang dilakukan para netizen juga. Mereka hanya mengulas atau mengkritisi sebatas selera mereka. aja sih, oke, okay. oke, okay, Pram Terima kasih atas uh, gagasan dan sharingnya. Oke, okay, untuk uh, menutup semua ini, gue pengen nanya dari pendapat dari Mas Lambang. Mas Lambang ini cukup lama di uh, des uh, Muda ya, Mas? Ya, berapa lama, Mas? Sorry, tahun ini lima kali, ya. Oke, okay. nah. Meskipun Kompas dalam uh, tahun ini gitu ya tahun ini dan tahun lalu, cuman Kompas merilis catatan dari 2020 catatan musikal uh, di industri dan tentu saja mas lambang ini um, akan melengkapi ya bisa dibilang gitu dan membaca juga bagaimana sih sebenarnya kanonisasi dari media itu seberapa penting uh, buat society dan juga kemudian Um, apakah parameter-parameter yang digunakan media saat ini sudah usang, atau seperti pendapat-pendapat uh, Mas Lambang lainnya yang bisa um, menambah insight dari kita semua yang ada di sini? Monggo, Mas Lambang Thank you, berat banget, pancingan lu, boy. <laughs> <laughs> gue gua kayak pengen cuman ngasih, uh, bukan ngasih lagi. Apa pembelaan diri gue? Uh, gak pernah bikin daftar. Uh, Album terbaik atau lagu terbaik okay. di Koran Kompas juga kami nggak punya tradisi seperti itu. Satu-satunya yang satu-satunya bidang yang ada uh, semacam kontes gitu tuh cuma uh, cerpen di kami. Itu aja udah udah berapa puluh tahun itu berjalan dan uh, ngelihat proses dari cerpen pemilihan cerpen itu uh, prosesnya panjang. Dan kalau tadi teman-teman nyinggung untuk bikin uh, daftar gitu tuh harus butuh tim, ya itu juga yang dilakukan waktu uh, memilih cerpen terbaik uh, tahun itu, gitu, tahun tertentu gitu. Diskusinya panjang sekali, uh, melibatkan banyak orang. Ada wartawan, ada redaktur, ada pihak luar itu ada sastrawan, ada ahli bahasa juga. Nah, dengan pertimbangan itu. Makanya gue agak riskan kalau gue nekat tiba-tiba bikin 10 lagu terbaik versi Kompas karena gue nggak mungkin nggak mungkin menjadikan nama gue sebagai mewakili redaksi gitu pasti pasti bawa itu. Sementara kalau misalnya dengan kerja yang tadi juga udah banyak disinggung. Uh, selera pribadi itu itu nggak bisa nggak bisa lepas ya dari dari susunan susunan ini. Uh, sebenarnya sebagai wartawan atau penulis selera itu penting ya maksudnya selera itu seperti kayak lu arah berpikir lu kemana sih kecondongan lu kemana sih nah menurut gua itu tuh penting untuk 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 tetap ditonjolin lalu uh, Masalahnya adalah bagaimana kita meyakinkan pembaca kita bahwa selera kita atau atau cara pandang kita itu uh, berterima, bisa diterima, berterima tepatnya. Nah, untuk meyakinkan itu yang kadang-kadang prosesnya butuh panjang. Kayak tadi si Andika berdiskusi, punya teman diskusi untuk ngobrol ini si uh, terus si Pram juga bilang. Uh, kalau cuma selera aja itu bisa jadi bumerang merang, itu gue setuju banget. Apalagi kalau uh, pembacanya gue, pembaca Kompas, gue nggak bisa bilang kalau lu nggak suka sama daftar susunan gue, Lu bikin aja daftar sendiri. Gue nggak bisa bilang kayak gitu, karena pembaca gue adalah pembaca yang beli, gue kayak mempertanggungjawabkan uang langganan mereka atau uang mereka beli beli konten di di koran gue gitu sedangkan untuk membuat uh, semacam opini yang me menjadi mewakili media gue tadi itu butuh butuh proses yang panjang yang uh, butuh tenaga banyak orang butuh pikiran banyak orang kayak misalnya kalau media lain misalnya Rolling Stone uh, luar negeri Rolling Stone Amerika dia bikin 500 album Terbaik yang versi revisi itu kan banyak banget beberapa puluh orang itu yang terlibat untuk 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 menggodok itu dan nggak cuma wartawannya doang gitu yang yang jadi ada 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 musisi musisi yang juga punya nama yang ada orang orang rekaman industri rekaman orang studio nah kalau gua mau bikin itu itu butuh eh, waktu butuh effort dan tenaga yang 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 gak sedikit pastinya, banyak banget. Nah, yang yang bisa gue lakukan, gue sebenarnya enggan untuk menulis uh, apa apapun yang terbaik atau kurang terbaik atau tidak baik atau buruk. Gue males malas me, 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 menilai nilai seperti itu gitu. Uh, gue sepakat dengan Andika. Uh, kenapa mereka nggak pakai uh, nomor ya? Urutan nomor satu, dua, tiga, berapa gitu. Tapi mengasih alternatif ini album yang yang, yang jadi catatan buat mereka. Itu juga yang gue lakukan waktu bikin uh, daftar yang bukan daftar sebenarnya. Itu sebenarnya tulisan aja. Catatan ya. Catatan, catatan gue. Jadi uh, karena gue enggan bikin daftar itu dengan pertimbangan tadi, tapi gue merasa tahun in tahun 2020 itu angka yang yang ngeselin gitu ajaib gitu dan kita yang masih hidup adalah wah, mau nggak mau kita disebut survivor gitu penyintas ini agak aneh juga dan selama kita menjadi penyintas itu kayak ditemenin banyak karya musik uh, mungkin yang yang hilang adalah ya yang gue nggak inget kayak misalnya oh iya ada roll fest oh iya ada siapa siapa gitu itu itu mungkin agak agak di luar jangkauan gue tapi beberapa yang aku cantumkan di catatan itu itu yang gue anggap mewakili uh, apa peristiwa-peristiwa di tahun kemarin gitu oke okay. maka ketika si white shoes yang Albumnya keluar di tahun eh di akhir hari terakhir di tahun 2020 dan judul albumnya adalah 2020. Gue pakai itu jadi uh, cantolan. gue nggak bilang itu album terbaik, uh, tapi itu adalah cantolan buat gue menceritakan oh para musisi ini, para orang-orang di bukan cuma musisi orang-orang yang di industri musik ini mereka banyak mengeluarkan uh, karya gitu, nggak nggak berhenti dan ada yang banyak banget yang menonjol. Jadi yang gue tulis di catatan itu bukan cuma album, bukan cuma musiknya, tapi juga ada apa? Uh, cara konser yang baru, orang nonton konser yang baru. Mungkin bukan baru, tapi sangat sangat mengejala gitu di, di tahun ini. Sampai ada yang bikin konser buat tanaman tanpa si botol Smoker bikin konser okay. buat tanaman. Menurut gue itu itu cuma bisa terjadi di tahun 2020. Okay. Orang mungkin udah nggak inget siapa itu Mark Garson dulunya karena nggak belum segitunya sampai sini. Itu kalendu mungkin okay. untuk kanonisasi yang bisa gue ceritain mungkin itu kalendu. Tapi um, lo sendiri sebagai jurnalis lepas dari uh, media lo gitu lepas lo sebagai jurnalis Kompas lo melihat ini sebagai upaya juga um, penanda nggak sih mas? Iya gue setuju dengan uh, Pohan tadi. Eh Pohan apa siapa yang bilang bahwa ini adalah pencatat era, atau si uh, Saras ya, pencatat, pencatat era. Jadi, di tahun itu, karya apa yang menonjol, karya apa yang banyak didengarkan orang, karya apa yang banyak didengungkan orang, hmm. diomongin orang, uh, kenapa begitu, latarnya apa saja, itu hal-hal itu adalah apa ya, itu catatan sejarah gitu. Oke. Okay. Oke ya bagian dari mungkin lebih uh, luasnya bisa jadi pengarsipan juga ya. Mungkin nanti ketika 10 tahun lagi kita kembali ke um, menelusuri 2020 gitu orang riset tentang pandemi, pengen tahu musik yang rilis di era itu mungkin ya bisa juga gitu ya, ya. menjadi um, landasan nah. dalam menelusuri tahun ini, ya. tahun lalu gitu. Pasti banget tiap-tiap okay. tiap tahun bahkan karena sekarang udah marak Gue senang banget sih baca baca daftar-daftar uh, 10 album terbaik, 10 lagu terbaik itu. Kayak bacaan rutin akhir tahun gitu. Itu jadi ngingetin, oh tahun ini tuh si ini yang gede nih. Oh tahun ini yeah. si ini sial banget nih misalnya. Atau apa ya, uh, di suatu ketika kita, karena banyak yang, yang mulai bikin, itu jadi, oh menurut versi Vice yang terbaik tahun ini tuh ini sedangkan menurut Rolling Stone misalnya ini menurut Agordi ini ini apa gitu. Kita kita justru justru bisa mengulik lebih jauh banyak uh, banyak hal-hal yang 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 dibahas jadinya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay. cukup Mas Lambang? Iya, gitu saya. Gitu dulu. Oke. Okay. Oke, okay, um, mungkin gua tutup ya. Oke okay, itu tadi ya ngobrol-ngobrol yang sangat-sangat menarik ya, membuka banyak wawasan kita tentang bagaimana media-media e, melakukan proses kurasi, bisa menceritakan parameter-parameternya, dan tentu saja gue di sini juga e, dalam wawancara yang tadi lo lihat juga nggak banyak mencecar atau me memperpanjang istilahnya pertanyaan-pertanyaan karena gue mau hormati keputusan-keputusan redaksi yang ada di media mereka masing-masing. Tentu ya tadi kembali lagi di awal gue Berharap sih kayak apa yang apa yang dilakukan media adalah bukan sebagai sebuah uh, kontestasi tetapi sebagai sebuah pencatatan zaman, sebagai sebuah apresiasi. Oke, okay, gua Sindu Alpito. Sampai jumpa di episode-episode lainnya. Thank you. Sehat-sehat selalu.